Saudara Kompas TV mendapatkan penghargaan dari Dewan Pers sebagai media dengan jumlah karyawan lebih dari 100 orang terbaik. Malam Anugerah Dewan Pers 2022 digelar di salah satu hotel di Kota Bandung, Jawa Barat. Sejumlah media mulai dari media cetak, radio, TV, dan siber mendapatkan penghargaan dari Dewan Pers. Kompas TV menjadi salah satu media yang mendapatkan penghargaan sebagai media dengan jumlah karyawan lebih dari 100 orang terbaik. Selain Kompas TV, penghargaan juga diberikan kepada fotografer harian Kompas untuk kategori karya jurnalistik foto terbaik. Pemberian penghargaan kepada media bertujuan agar terus termotivasi untuk meningkatkan kualitas jurnalis dan profesionalisme media. Adalah pengingat sebenarnya bahwa sebagai media kita punya tanggung jawab sosial dalam memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Malam ini peran Kompas TV adalah memberikan jurnalisme yang berkualitas bagi masyarakat sesuai dengan fitrahnya sebagai sebuah media jurnalistik. Jadi saya kira saya berterima kasih juga. Dan kami mewakili Kompas TV, saya berterima kasih kepada Dewan Pers yang telah memberikan kepercayaan ini dan memberikan penghargaan kepada Kompas TV untuk menjadi media yang terbaik dengan jumlah karyawan yang terbaik.